Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membayar pembayaran di Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang saya akan membayar tagihan di Universitas Lambung Mangkurat dengan detail seperti ini ya. Ini ada hasil verifikasi UKT dari ULM Universitas Lambung Mangkurat dengan nama lengkap dan nomor pembayarannya sekian dan fakultasnya si nasabah tersebut. Dan di sini ada nominalnya yang 4.500.000 untuk pembayarannya. Baik. Di sini saya akan menggunakan New Living Mandiri untuk membayar dari tagihan Universitas Lambung Mangkurat. Jadi langsung saja saya buka Living by Mandirinya. Dan di sini saya akan login menggunakan sidik jari. Dan setelah itu di tampilan awal ini kita klik bayar. Dan kita tampilkan semua menunya dengan menggunakan ini tanda panah ke bawah, kita tekan dan ini tampil semua untuk menunya. Dan selanjutnya kita pilih pendidikan. Dan selanjutnya cari penyedia jasa, di pilihan ini kita ketikkan saja di menu pencarian dengan kode ULM. ULM sini berarti Universitas Lambung Mangkurat dengan kode 10129 jika menggunakan New Living Mandiri. Nah, di sini kita isikan nomor pembayarannya yang sudah kita terima tadi. Di sini saya akan memasukkan nomornya, nomor pembayaran 122. Dan selanjutnya kita isikan sampai selesai di nomor pembayarannya ini. Baik, jika sudah langsung saja kita klik lanjutkan. Nah, di sini tampil ya untuk deskripsi dari pembayaran tadi. Ini nama nasabahnya dengan kode pembayaran tersebut. Kita klik detail tagihan. Dan nominalnya 4.500 ini ya. Dan ini dia detail tagihannya, nomor pembayaran dan nama nasabahnya. Ada juga fakultas dan prodinya juga. Di sini semua sudah terinci ya. Dan untuk totalnya 4.500. Oke, kita klik X untuk keluar dari detailnya ini. Setelah itu jika sudah yakin klik lanjutkan. Nah, ini dia untuk konfirmasi pembayaran Universitas Lambung Mangkurat atau ULM dengan nomor nasabah sekian dan nominalnya sekian. Dan jika sudah kita klik lanjut bayar. Sangat mudah ya untuk membayar ini menggunakan New Living. Dan selanjutnya kita masukkan PIN dari New Living kita. Oke, ini dia lagi diproses. Dan ini pembayarannya sudah berhasil. Kita scroll ke bawah untuk melihat detailnya. Jadi di sini untuk detailnya sudah tampil semua dan bisa kita download untuk detailnya juga, atau kita bisa kirimkan via WA ke nasabah tersebut. Oke, cukup sekian. Terima kasih.